Boleh. Alhamdulillah. Pertama sekali saya banyakkan terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ajak ibu bapa, adik kakak yang saya hormati semua, marilah kita bersama banyakkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita lagi, sehingga kalau kita nak hitung, nak bilang, nak nikmat waktu hari kepada kita, Allah Ta'ala sendiri royak. Oleh Allah yang bagi rezeki kepada kita, Allah yang beri nikmat kepada kita ni, Allah Ta'ala royak. Kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak bilang nikmat aku ikut mu, kalau mu nak hitung nikmat aku ikut mu, la tuhsuha. Mu tak kuasa nak bilang, mu tak kuasa nak hitung. Nah, tak ada siapa buat kuasa boleh gila, boleh hitung nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Dengan sebab itu, ibu bapa, adik angkat yang saya hormati, kita kena banyakkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Di dalam satu hati Nabi SAW, Nabi Goyang, orang yang selalu untuk masuk syurga. Orang ini, dia boleh masuk syurga segera. Orang ini boleh masuk syurga banyak-banyak. Orang biasa mana? Nah, apa ni? Orang biasa mana ibu bapa? Iaitu orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak minta timnya sikit nah. Dia tak cocok ke sini. Nah, jadi tak nyata kan satu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada orang komen mari kata apa ni tak bunyi lah suara tu tak bunyi mana. Jadi saat ni ada komen silap sikit di segi teknik tu, di segi lah apa ni man. Jadi merasa tu dengan silap dah nah, dengan nyata dah nah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi amo ajak amo panggil amo suruh ibu bapa, adik akak yang saya hormati semua, kita hidup di atas dunia ni, kita tak pun kata kita kena buat gapo. Kita hidup di atas dunia bukan hidup kita ni sekadar nak makan, bukan. Kita hidup di atas dunia ni bukan sekadar nak suka, nak belia, nak ikut hawa nafsu, bukan. Ya kalau kita hidup di atas dunia untuk nak makan, untuk nak beri suka ria, yang tahu tu tu, itu kehidupan hayawan, itu kehidupan binatang. Cuba kita tengok hidup binatang lagu mana. Binatang ni kan binatang lemu kubah kami kan. Lagu mana? Hari-hari dia lagu mana? Makan, tidur. Makan, lagu tu yang hidup. Maka kita orang-orang manusia ni, orang yang berakal ni, beragama Islam, kita kena kalau panggil tak suka. Mana katanya kita ni kena ada amal agama, kita kena ada ibadah. Kita makan suka dengan binatang makan. Nah, tapi makan kita ni bukan untuk nak hanya ikut nafsu makan, hanya nak sedap, makan hanya nak ikut nafsu makan. Kita orang beriman makan untuk nak wiraga dalam ibadah. Nak wiraga ada raga, ada power dalam ibadah. Maka makan kita tu jadi kebahagiaan. Ha, tengok-tengok. Kalau binatang tu makan untuk nak hilang punya sekadar tu, kita makan bukan sekadar tu.
kita kan pergi memang kita makan minum tu minum, tapi minum kita makan kita untuk nak uli ada lagu, untuk nak uli habis ada semangat, nak uli tubuh badan ni jadi sepenuh jadi sehat. Uli kita ni sepenuh dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi amalan oleh adanya kita hidup di atas dunia ni. Nah, ada bauma itu Allah Taala daitah awal yang Allah Taala letak siap bauma kita hidup dapo. Kita ngaku kata Allah Taala yang menjadikan kita. Allah Taala buat kita. Kita ngaku. Nah, lepas tu kita ngaku lagu tu pun kita tak huruf. Kata Allah Ta'ala, waktu kita hidup di atas dunia ni, suruh kita buat apa di atas dunia. Jadi, ada orang yang komen lagi, ni kata seorang tak bunuh. Nah, tadi dia. Seorang tak bunuh. Nah, bunyi tak? Tak. Tadi dia. Nah, jadi seorang tak boleh bunuh. Jadi seorang tu tak nyata lah. Nyata. Jadi hidup kita di atas dunia ni ada pauman Allah Ta'ala wayak ada. Aku wakmu hei manusia, aku wimu hidup hei manusia, ada pauman. Pak kita ni kena tahu lah. Kita ni kena tahu pauma ya Allah Ta'ala kita hidup di atas dunia ni berapa lama dia. Ada itu pauma lepas tu. Kita kena tahu. Nah, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu pauma kita, liya'budun, liya'rifun. Kita kena ibadat kepada Allah. Kita kena kenal Allah. Di atas dunia ni kita kena buat benda buat Tuhan sungguh. Lepas tu kita kena tinggal hati benda buat Tuhan lagi. Kena buat buat Tuhan sungguh, kena tinggal benda buat Tuhan lagi. Tu pahamlah hidup kita. Saya tak sama. Hidup kita di atas dunia Allah Ta'ala wujud orang tu 80 tahun. Allah Ta'ala wujud orang ni 70 tahun. Allah Ta'ala dia tu 50 tahun. Semua hidup di atas dunia tak sama berapa masa. Lama mana? Tapi paman tu sama. Paman tu sama. Muna nak hidup 100 tahun kau, muna hidup 80 tahun kau, muna hidup 90 tahun kau. Masa mu hidup di atas dunia, mu kena ibadat kepada Allah. Masa mu hidup di atas dunia, mu kena buat benda hak Tuhan suruh. Masa mu hidup di atas dunia, mu kena tinggal benda-benda hak Tuhan lain. Itu dia. Dah? Dah. Dah. Dia mau duduk. Kami lagi ni kata tak nyangka. Dah. Tak boleh nampak dana. Dah. Dah. Itu dia. Cuba. Dah. Selalu masa. Dana. Tiga ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup kita di atas dunia ni berapa hari apa semua. Nonok lama tahu mana ke, nonok sikit tahu mana ke, ia memang sampai situ. Kalau sampai tu kita hidup di atas dunia ni buat ibadat kepada Tuhan tahu mana dia gini. Kita hidup di atas dunia, kita buat ibadat sikit ya, tapi ibadat sikit yang kita buat saat itu kita reda, kita jaya, kita selamat dah di hari akhirat. Lepas kalau kita hidup di atas dunia ni, umur panggil tahu mana pun, kalau tak ada diredai oleh Allah Ta'ala, kalau tidak diredai oleh Allah Ta'ala, nah, hidup kita tak jaya. Hidup kita tak jaya. Kalau hidup kita saat itu tidak diredai oleh Allah, kalau Tuhan tak redha kepada kita,
Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah di sini Amal nak bagi tahu kepada pak kita semua. Boleh jadi pak kita dah hujah. Kalau pak kita dah hujah, Amal nak bagi peringatan, nak bagi tazkirah. Nah, pak duduk lupa tu, ingat mula. Itu makna tazkirah, bagi peringatan. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa ni, hidup kita di atas dunia, kita kena buat benda hak Tuhan suruh dan kita kena tinggal benda hak Tuhan lalu. Jadi hak ending ni, Amal rasa pun kita tahu lah tu. Hidup kita kena buat benda hak Tuhan suruh, kita kena tinggal benda hak Tuhan lalu. Yang dia buat lah benda hak Tuhan lalu lah. Kita kena buat lah benda hak Tuhan suruh lah. Apa benda hak Tuhan lalu, benda hak suruh, ada gapo ratik. Kita nak boleh tahu benda hak Tuhan suruh ke ni. Kita nak boleh tahu benda hak Tuhan larang ke tu. Kita nak boleh tahu tu, kita kena tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi. Baru kita boleh tahu, ah benda ni hak Tuhan suruh, benda ni hak Tuhan larang. Baru kita boleh tahu. Ya gini eh, mula-mula gini. Kita kena, kita hidup di atas dunia, kena buat benda hak Tuhan suruh. Hidup kita di atas dunia bukan sekadar makan, tidur, main. Ikut hawa nafsu bukan sekadar tu. Sebab kita orang beriman, lebih-lebih laginya, percaya kata hari akhirat tu ada. Hari akhirat ada. Hari akhirat tepat balasan hak perbuatan kita buat. Pak, hidup kita di atas dunia, Allah Ta'ala wajak dah pauma hidup kita. Gapo? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat jin manusia di atas dunia ni untuk ibadat kepada aku, untuk buat amal ibadat kepada Tuhan. Jadi gini, kita hidup di atas dunia kena buat benda hak Tuhan suruh, kita kena tinggal benda hak Tuhan larang. Situ yang jadi masalah. Buat kita tahu dah kata, ah kita nak buat benda hak Tuhan suruh weh, patut kita kena tinggal benda hak Tuhan larang weh. Benda hak Tuhan suruh tu gapo ratik? Benda hak Tuhan larang tu gapo ratik? Kita nak boleh tahu benda hak Tuhan suruh gapo, benda hak Tuhan larang gapo? Kita kena tengok dalam Quran. Sebab tu Tuhan hantar Quran, Tuhan duk royak. Benda ni hak aku suruh buat hai manusia, benda ni hak aku larang mu yang buat hai manusia. Lepas tu hadis Nabi pula, Nabi mari duk royak. Benda ni mu kena buat nah. Mu kena tuat aku nah. Barang ni mu yang buat. Kalau mu buat juga benda lagu ni, Allah Ta'ala tak terima amal hak tu. Jadi kita nak boleh tahu benda hak Tuhan suruh, benda hak Tuhan larang, benda hak Nabi ajar, benda hak Nabi larang mu yang buat, kita kena ngaji. Kita kena ngaji adik akak, ibu bapa semua, pendengar-pendengar muslimin muslimat semua. Kita kena ngaji. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi suruh kita ngaji, Nabi suruh kita menututi ilmu agama. Bapa kena ngaji agama, sebab kita kena tahu benda hak Tuhan suruh tu gapo. Benda hak Tuhan larang tu gapo. Sebab orang hak buat benda hak Tuhan suruh, okay? Orang tu orang beriman. Lagi pula dia buat benda hak Tuhan suruh, balasnya di hari akhirat esok Tuhan wi syurga. Tuhan wi dia boleh masuk syurga. Pak kita kena tahu ke benda hak Tuhan larang. Ya kena tahu. Sebab apa? Untuk jaga diri kita yang buat benda hak Tuhan larang. Allah Ta'ala buat satu tempat di hari akhirat esok, nama dia neraka. Di hari akhirat esok Tuhan buat. Di hari akhirat esok ada satu tempat nama neraka. Pas neraka nama dia ada banyak. Neraka Jahannam, neraka Lazar, neraka Hutamah, neraka Hawiyah. Ada banyak neraka di hari akhirat esok. Pas neraka hak tu hewat, hak tu hecedek. Di hari akhirat esok tu bubuh siapa? Bubuh man apa ni? Man apa orang hak yang buat maksiat. Sengaja buat maksiat. Benda hak tu helare dia buat. Mereka ini ni ulaika ashabun nar. Golongan ni Tuhan bubuh dia dalam api neraka. Bila tu? Di hari akhirat. Di atas dunia ni. Nah, di atas dunia kita tak semaya, tak ngaji agama, tak keluar zakat, tak puasa Ramadan,
Tak buat haji, patu duduk buat pula benda hak Tuhan larang. Contoh kata, misal kata, di atas dunia kalau Tuhan tak azab kita lagi, hak kita takut, tempat hak kita takut, buat kita mati pak di hari akhirat esok, Tuhan azab kita. Hak tu hak kita takut. Kita sendiri misal katanya lah ni tak semayah. Tuhan tak azab ke apa lagi. Takutnya buat kita mati, Tuhan azab kita. Misal tak anak kita hari ni tak semayah. Tuhan tak azab lagi. Hak takutnya buat anak kita mati, kena azab. Situ. Sebab itulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Sina Utsman ni dengar ayat Quran dengan hadis Nabi mengenai dengan seksa tu tak tiap. Bos Sayyidina Utsman bin Affan ni gi kubur pak nangis Sayyidina Utsman. Nangis Sayyidina Utsman tiap habis yangok-yangok basah. Apa? Sebab Sayyidina Utsman kata kena kubur nilah setan tirak tempat mula-mula. Kalau aku kena seksa dah di kubur, masa aku mati duduk dalam kubur aku kena seksa dah. Tak selamat aku sampai bila-bila. Pas kalau aku selamat dalam kubur, aku selamat sampai bila-bila. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi amon royak kepada fakita wipeh kata hidup kita di atas dunia ni ke kita kena buat benda hak Tuhan suruh, kena tinggal benda hak Tuhan larang. Pasal lagi ya gini. Kita hidup umur panjang tara mana, kita hidup umur pendek tara mana, ia bukan masalah besar situ. Masalah yang jadi besarnya kita buat ke tak benda hak Tuhan suruh. Kita guna umur hak Tuhan wi kepada kita buat benda hak Tuhan suruh kita buat ke tak. Kalau kita umur panjang sampai ratus-ratus tahun tapi tak ada guna umur panjang kita buat amal ibadat. Tak ada guna buat amal ibadat. Lagu mana hidup orang itu? Tak ada, tak ada berkat, tak ada manfaat, tak ada boleh tolong dia di hari akhirat. Pak kalau ya ni, Tuhan wi umur dia 20 tahun ya. Tuhan wi umur dia 30 alah sikit ya pendeknya umur. Tengok ke kita dengar orang mati umur 20, orang mati umur 30 Allah. Umur pendeknya mati dah weh. Belah kita kata dia mati umur 30. Dia mati umur 40. Tapi dalam masa dia hidup tu, 40 tahun dia hidup, dia ambil masa hidup dia ibadat kepada Allah. Orang ni, orang mulia lebih pada orang yang hidup di atas dunia 1000 tahun lagi. Sebab tu hak kita nak hidup dalam dunia ni apa? Hak kita nak. Hak kita nak hidup dalam dunia ni nak berkat. Kita nak berkat hidup kita nak berkat. Lagu mana? Hidup kita ada amal agama. Ziyadatul khair tu makna barakat. Hidup kita ada amal agama. Hari-hari kita boleh jaga semayah. Hari-hari kita boleh tutup aurat. Hari-hari kita boleh buat baik kepada dua ibu bapa kita. Itulah hidup orang yang ada barakat. Jadi kita kena belajar dan ngaji agama, wi kita tahu benda hak Tuhan suruh kita buat dan kita boleh tahu juga benda hak Tuhan larang. Ya kadang-kadangnya setengah-setengah orang tu duduk buat benda hak Tuhan larang, kadang-kadang dia tak tahu. Tak tahu kata benda ni hak Tuhan larang nah, dia tak tahu. Dia tak tahu kata benda ni hak Tuhan larang. Sebab tu dia duduk buat. Bo ada orang mari nasihat dia, "Hei, tahu ke tak benda ni tak leh nah. Tuhan larang, Nabi larang." Dia tak tahu kata tak leh. Ni baru tahu muncul dia meroyak. Setengah orang jadi lagu tu. Dia tak tahu kata benda hak Tuhan larang ni gapo atik. Ya ramak kata nampak orang lain duk buat laka ni supeng kata boleh ke? Kadang-kadangnya benda hak orang lain duk buat laka tu Islam kita larang. Pas orang kita pun jadi buat juga. Apa nampak orang lain duk buat laka supeng tak salah dalam hukum Islam. Wal hadak. Jadi kadang-kadangnya orang tu dia gi buat benda maksiat sebab tak tahu sungguh. Sebab tak tahu kata benda ni hak Islam kita larang. Bapa tak tahu sebab tak ngaji, sebab tak belajar, sebab tak biasa dengar orang ngajak agama. Alhamdulillah. Hari ni masya-Allah barakallah. Allah Taala buka. Allah Taala buka. Nah, we fak kita semua ni boleh dengar orang ngajak agama dengan cara mudah. Dulu nak boleh ngaji ke kena pergi ponok, duduk puluh-puluh tahun di ponok, kena ngaji kat sejik, kena pergi kat balasah. Hari ini Allah Ta'ala wi kemudahan. Kita boleh dengar orang ngajak agama.
melalui terosak ke terotak ke. Nah, kita boleh dengar apa kalau kita duduk jahil lagi masalah ni. Berat benar lah kita. Tak ada syukur sikit habuk dengan nikmat hak Tuhan wei kemudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So situ ibu apa? Seterusnya hak amun nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Nabi kata muyadilah dirimu ni orang alim. Orang ngajar orang. Orang buat kitab, orang ngajar orang ke ataupun orang royak kebaikan kepada orang ke. Pan nak jadi alim ni dia kena ngaji dulu. Yang pertama Nabi kata muyadilah dirimu tu orang alim, orang pehe agama. Mengaji mu'alim, lepas tu mengajar pula orang lain. Nabi suruh kita jadi orang lagu tu. Itu yang pertama. Au muta'alliman. Kalau kita tak kuasa, jadilah diri kita tu orang biasa mana? Orang ngaji, orang belajar. Orang ngaji, orang belajar. Kalau mu tak kuasa jadi tok guru, mu tak kuasa jadi babo, mu tak kuasa jadi ustaz. Nah, mu jadilah orang ngaji. Orang belajar. Yang ketiga, au mustami'an. Mu jadilah dirimu tu orang dengar, orang ngajar agama. Mu jadilah dirimu tu orang dengar, nah, orang ngajar agama. Dengar tadah linga, dengar orang dek kecek hak agama. Ambil hak mana so dalam tiga. Wala takunir rabi'ah, jangan mu jadi orang yang keempat. Apa orang yang keempat? Orang jahil. Mu jangan jadi dirimu tu orang jahil. Fatahlika. Apa? Maka binasalah engkau. Kalau kita jadi orang jahil, kita binasa, kata Nabi. Sebab tu kita yang elok wi kita ni jadi orang jahil. Yang elok wi kita jadi orang tak dengar orang ngajar agama. Ada ulama kata siapa yang tak dengar orang ngajar agama dalam masa 40 hari, bime takut hati dia Tuhan mati. Takut hati dia Tuhan mati. Sebab tu Nabi ada sebut. Mu duduklah dengan orang alim. Mu dengarlah perkataan ajaran pada orang alim. Sebab apa? Sebab perkataan hikmat-hikmat di mulut orang alim itu jadi nur, jadi pelita di hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Jadi yang ni kita lock wi kita jadi orang jahil. Pas yang ni kita lock wi anak kita jadi orang jahil. Yang ni lock wi bini kita, wi tok laki kita jadi orang jahil. Sebab apa? Nabi kata fatahlika, maka binasalah engkau. Mu binasa. Di dunia pun mu binasa, di hari akhirat sok pun jadi binasa kita. Pas kalau amo tanya fak kita semua. Kita nak wi kita jadi binasa tak? Kita nak dapat kebinasaan di dunia lagi pula di hari akhirat tak? Kita nak jaya, kita nak selamat di dunia, kita nak selamat di hari akhirat esok pun kita nak selamat. Kita nak selamat pas kita nak wi anak kita pula selamat. Di dunia nak wi anak kita selamat, di hari akhirat esok kita nak wi anak kita selamat. Nak wi bini kita selamat di dunia, nak wi bini kita selamat di hari akhirat esok. Nak rakyat kata siapa-siapa hak kita nak wi selamat di dunia lagi di akhirat. Nabi kata muyadilah orang alim. Kalau mu tak kuasa, yadilah orang belajar agama. Kalau mu tak kuasa lagi, yadi orang dengar, orang ngajar agama. Alhamdulillah. Masalah ni fak kita semua yadi orang dengar, orang duduk muzakarah hak agama. Masalah ni. Nah, Allah Ta'ala sengaja pilih. Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala wi hidayah dan taufik kepada fak kita semua dah ni. Masalah ni. Wi kita boleh guna linga hak Tuhan wi kepada kita untuk dengar orang duduk ngajak, orang duduk muzakarah hak ilmu manfaat. Sengaja Allah Ta'ala pilih. Bukan dengan kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya upaya. Kita tak ada kuasa nak wi kita boleh buat amal ibadat. Kita tak kuasa nak wi kita saat itu boleh tinggal benar hak Tuhan lari. Etika kita semua perbuatan kita daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamu. Allah Taala buat kamu, Allah Taala buat juga perbuatan kita. Pas kita Allah Taala pilih dah, we boleh dengar orang ngajar agama.
Walaupun duduk mana tepat pun, tapi Allah Ta'ala kita boleh hubung. Saya ni duduk kecek ni, di tani lah, di telubel lah, di saiburi lala lah ni, tempat hak saja duduk lah ni. Tapi fak kita duduk kot nara, duduk kot jalan, duduk kot mana-mana tempat yau-yau, boleh hubung pergi mari. Boleh tengok pergi mari, boleh dengar pergi mari. Hak ni pilih hak Allah Ta'ala wi kepada kita. Dan kita usahalah tu hak pilih dah, wi kita boleh dengar orang ajak agama, kita usaha duduk di masa ning lah. Ya ada juga ya kadang-kadang kita pula hak yang taksi. Ya gini masalah kita dengar orang ajak agama kan, kita nak gapo? Tanya hati kita dulu situ. Kita nak pehe pada agama ko kita nak gapo? Kita dengar orang ngajak agama nak gapo? Nak pehe agama tu he ke kita nak gapo? Kalau hok kita nak pehe agama tu he, siapa hok duduk ngajar? Kita gi ngaji sebab kita nak ilmu Allah, nak pehe agama tu he, nak wi kena tu he, nak wi tahu benda hok Tuhan suruh kita buat, nak wi tahu gapo ratik benda hok Tuhan lare. Hatu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hak jaya sungguh ke, dia ngaji, dia pehe, patu dia wa amal. Orang ada ilmu hak wa amal dengan ilmu hak dia ada, orang ni jaya sungguh. Orang ada ilmu, orang alim, tapi kalau dia tak wa amal, orang ni masuk neraka juga. Bukan kata dia ni jadi tok guru, dia ni orang alim. Kalau tok guru, kalau dia ada orang alim, patu dia tak wa amal dengan ilmu hak dia ada, tu he bawa masuk dalam neraka dulu lagi dah dia mon ni. Orang hak jaya sungguh orang pasal mana? Dia ngaji agama, dia belajar agama, dia jadi orang alim, patu dia wa amal pula. Apa hak dia ngaji? Orang ni sungguh selamat di hari akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab itulah alhamdulillah. Masa ni Allah Ta'ala wifak kita ni boleh jadi orang dengar. Ya gini ya. Kita lah ni nak jadi orang alim, tarak-tarak dah kalau tengok. Nah, ada hijau tu, ada hijau ni. Ah, yang dua pula, jadi orang mengaji, tarak dah. Yang tiga, jadi orang dengar, orang ngajak agama. Boleh tak? Mudah-mudahan ibu apa? Kita ambil hak yang tiga dulu pun. Mula-mula, tangan mula-mula. Kita jadi orang dengar, orang ngajak agama dulu. Buat kita dengar, orang ngajak agama, kita cop. Fang, konsong, sasana. Kalau kita jadi orang pesen tu, mudah-mudahan tu hai akad derajat kita tu, hak duduk tepat orang dengar, jadi orang belajar. Mula-mula kita cop fang konsong, sasana. Mula-mula kita cop dengar orang ngajar dulu. Kita minat. Lepas tu Allah Ta'ala akad wi kita kau tinggi lagi. Kenapa? Wi kita saat ni tu rasa nak ngaji pula weh. Saat ni dengar saja ni nak ngaji pula, belajar pula. Buat kita ngaji dah, belajar dah, Allah Ta'ala akad pula wi kita saat ni tu jadi orang alim. Ni kita ni dengar pun tak say. Lepas nak belajar, hak tu kau jauh. Lepas tu nak jadi orang alim, kau jauh lagi. Kita nak boleh tahu bahawa ya Allah Ta'ala buat kita, lepas tu kita kena buat gapo masa kita hidup ni. Hak tu hai kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hak tu hai kata mung kena cari bekalan. Sebaik-baik bekalan iaitu at-taqwa. Apa makna takwa? Ulama mari royak ke kita takwa ni, kita buat benda hak tu hai suruh kita buat dan kita tinggal benda-benda hak tu hai larang. Tu takwa. Nah, apa kita nak boleh tahu benda ni hak Tuhan suruh, benda ni hak Tuhan larang. Kita nak boleh tahu tu, kita kena mengaji dan belajar. Kita kena tengok, kena ambil tahu di Quran. Muka kita tak, kita bukan nabi nak boleh wahyu, nak direct wahyu dengan malaikat. Kita nak boleh tahu benda hak Tuhan suruh ni, kita kena mengaji Quran. Kena mengaji Quran. Kena ambil pehe pada Quran. Kita nak boleh tahu benda hak tu hal lari. Masa mu hidup di atas dunia, mu yang ngewak 1, 2, 3, 4, 5 ni. Gapa ratik benda hak tu hal lari tu. Kita nak boleh tahu, kita kena ngaji. Kita kena ambil pehe pada Quran.
Nak tahu benda hak Nabi suruh, nak tahu benda hak Nabi larang, kena ngaji, kena ambil pehe pada hadis. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, la ilaha illallah. Ha ni dia. Jadi kita ni hidup di atas dunia kena jangan lupa, jangan lupa. Kata pau mai ti teaching hak kita ni gapo? Ibadat kepada Allah Taala. Buat benda hak Tuhan suruh, tinggal benda hak Tuhan larang. Orang ni jaya syirik. Kalau kita sungguh-sungguh kasih kepada Allah lah. Tuhan kata ana kul in kuntum tuhibbunallah. Hei Muhammad murayat in kuntum. Kalau fakmu semua ni nah tuhibbunallah, kasih kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh kasih kepada Allah, fattabi'uni, turut Nabi Muhammad. Apa hak Nabi Muhammad suruh buat, buatlah. Apa ajaran pada Nabi Muhammad, turutlah. Benda hak Nabi Muhammad lari, jangan buat. Orang ni jaya dunia laginya akhirat. Orang ni selamat daripada api neraka. Ya Allah Ta'ala suruh juga kita. Mung hei, orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Ku anfusakum. Muyaga dirimu diri. Wa ahlikum dan ahli keluargamu. Naron wiyau pada api neraka. Muyangelok wi dirimu dan ahli keluargamu tu masuk neraka. Yang itu saya kata. Lepas kita kena buat lah mana, buat lagu mana. We kita sendiri tak masuk dengan aku. We anak bini kita pun tak masuk dengan aku. Nak buat lagu mana? Ada cara tu hero ya? Ada. Mula-mula tu saya kata, mung ni kena jaga diri mung, we yahu pada dengan aku. Mung kena jaga ahli mung, we yahu pada dengan aku. Lepas cara lagu mana tu saya pun ya. Cara mung kena buat lagu ni nah. Mu yauh pada dengan aku. Mu kena ajak anak bini mu lagu ni. Video wak turut ni lah. Anak bini mu yauh pada dengan aku. Kalau kita nak-nak wi anak kita, bini kita, tok laki kita tu masuk dengan aku hari akhirat, nak rak lagu tu? Tak sih. Sebab kita tahu dalam dengan aku penuh dengan segala seksa. Tempat dengan aku ni bukan tempat senang. Tempat dengan aku bukan tempat senang. Nah, tempat seksa ni tempat sakit. Lepas tu ulama sebut orang yang kena seksa dalam dengan aku ni, kau sari kau berat. Kau sari kau berat. Ia bukan korek ni. Kau sari kau berat. Kau sari kau berat. Kau tak mahu berat semua seksa dalam dengan aku. Lepas kita nak tak widiri kita dah kena seksa dalam dengan aku. Kita nak tak widiri anak kita, widiri tok laki kita, widiri bini kita kena seksa dalam dengan aku. Nak tak? Tak say. Kalau tak say, fattabi'uni, turut Nabi Muhammad. Ada cara. Tuhan pun raya. Tuhan suruh kita jaga diri kita, wiyahuh pada dengan aku. Jaga anak bini kita, wiyahuh pada dengan aku. Pas cara lagu mana nak wiki kita yah pada dengan aku? Ada sebut, ada ajar, ada royak dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama. Pas kita nak boleh tahu benar ni hak Tuhan suruh, benar ni hak Tuhan larang. Nak boleh tahu so dua tiga je kita kena dengar orang ngajar, kita kena mengaji, kita kena belajar, baru kita boleh tahu. Nah, supaya ni ya, COVID-19 ni, COVID-19 ni. Kita tahu COVID ni bahaya. Kalau kena pak gini 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 gini, kita tahu, kita pun takutlah. Nak buat lagu mana we kita ni tak kena COVID. We tipong kan COVID lagu mana? Kena bakar meh, kena bakar cil. Nak basuh tangan semua, lepas tu kena ada rakyat hang gitu gini. Tu cara pangkan kita we tak say kena COVID. Lepas kita tak sepongkan hati kena kita daripada dengan kau tu di hari akhirat. Allah Ta'ala suruh kita pongkan diri kita dan anak kita wiyahuh pada dengan kau Allah Ta'ala di hari akhirat. Kalau kita tengok ke tu tak sebubuh hali kita di dalam dengan kau, tu nak bubuh kita dalam syurga. Tapi kita yang hari ini tak sedengar hak tu rakyat, tak seturut hak tu suruh. Lepas tu hai pun duk janji dah dalam Quran. Kalau mu buat dosa ni, mu buat benda maksiat ni, aku janji kata nak bubuh halal dengan kau. Aku bubuh dalam dengan kau mung saat ni tu bukan kena dok nak wimu tak ada dosa. Aku nak basuh dosa mung.
Ya ada tiga, ya ada beberapa cara Tuhan nak hapus, nak basuh kita. Kita tak ada dosa. Yang pertama, nah Allah Taala wi kita sakit di atas dunia. Buat kita sakit pak kita sobat. Allah Taala hapus dosa kita. Lepas tu kita taubat di atas dunia. Bila pada mati kita taubat, Allah Taala hapus dosa kita. Kalau kita mati dalam keadaan tak ada dosa, kita pergi jumpa dengan Tuhan di hari akhirat esok dalam keadaan tak ada dosa, orang ini selamat. Lepas tu cara Tuhan nak wi kita bersih pada dosa hak berat hak kita takut ni. Kenapa? Tuhan basuh kita dengan api neraka. Tuhan basuh kita dengan api neraka. Hak ni hak kita tak sih. Kalau kita sendiri hari ni duduk neraka kepada Allah, duduk buat benda maksiat. Kalau kita sendiri hari ni duduk lok wi anak kita, bini kita buat benda maksiat. Takutlah, takut Tuhan basuh dosa anak kita, basuh dosa tok laki kita, basuh dosa ibu kita, basuh dosa bini kita dengan api neraka di hari akhirat. Waliyazubillah. Hak ni hak kita takut. Sebab itulah ibu apa adik aku hak yang saya hormati semua, pendengar-pendengar semua hak duduk ke rumah. Nah satu kita kena mati. Hak tu kita tahu sikit dah. Sebab kita nampak banyak dah orang duk mati. Kuam tai ke kan tak tertidi. Buat wi kita saat ni tu patah nafsu. Tengoklah tengok dia rumah besar. Dia kaya pada kita. Bermati pak tak ada wak gi ke arah buk. Aku hak sesak dah. Aku hak miskin dah. Kau tak wak gi gapo lagi. Hak yang Nabi sebut satu benar ya hak wak gi. Hak wak gi akhirat gapo amal aku. Hari ni amal aku banyak dak lagi he. Maya aku ni ada lagi yang tak kata. Puasa aku ada lagi yang tak kata. Zakat aku duduk keluar kena masuk lagi. Kena cek lah hari ni amalan kita. Kita kena cek lah. Kita kena beki lah kita hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemak pun tak lama dah. Mati pun duduk tunggu kita dah. Sebab kita kena pergi hari akhirat. Kita kena pergi jumpa pula dengan Tuhan di padang mahsyar. Kita ada banyak tempat lagi. Nah, dalam kubur kita kena pergi duduk. Di alam barzah kita kena pergi duduk. Nah, di hari akhirat esok di padang mahsyar kita kena pergi duduk. Di mizan kita kena pergi duduk. Di sirat kita kena pergi duduk. Apa kita nak selamat belaka di masa tu? Apa tak ada siapa boleh tolong kita, malaikat kita sendiri. Nak bagi kita selamat di masa tu tu, kita kena mengikut apa hak Tuhan suruh. Tuhan suruh kita buat gini, kita kena buat. Tuhan lagi, mu yang buat benda ni, kita yang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sebab itulah yang pertama sekali kalau saya nak wi nasihat kepada diri saya sendiri dan pendengar semua. Gapo? Iaitu kita ngajilah agama. Kita ngaji agama. Kita dengarlah orang ngajak agama. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, orang ngajak agama dengan orang dengar orang ngajak agama, orang ni duduk dalam kebaikan. Orang ni duduk dalam kebaikan. Masalah ni amo yang ada orang kecek. Fak kita semua duduk ke rumah yang ada orang dengar. Amo boleh kebaikan, fak kita semua hak duduk dengar boleh kebaikan. Apa Nabi sebut dalam hadis hak sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa hak Tuhan kehendak nak bagi kebaikan kepada dia, yufaqihu fiddin, Tuhan bagi dia faham agama. Pas orang satu orang dia nak boleh faham agama, dia kena belajar, dia kena ngaji. Al ilmu bi ta'allum, kena belajar, kena ngaji, baru dia faham agama, baru dia faham benda ni kena buat, benda ni tak boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu salah satu hak saya boleh sebut pada tengah hari yang mulia ini. Jadi itulah satu tazkirah, satu nasihat. Nah, hak yang saya ingin nak nasihat kepada diri saya sendiri dan pendengar semua. Jadi lepas pada ni amo nak wayak sikit mengenai dengan program kita lah. Program dalam Chong Page Al-Huda Channel ni. Nah, jadi sungguhnya hari Jumaat ni, hari ni hari Jumaat.
nah hari Jumaat adalah nak program Al-Huda Channel juga. Mana kata nak hari tu ada semua. Hari Jumaat, satu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Tujuh hari tu pukul 2 tengah hari ada nah chong kita Al-Huda Channel. Lepas tu apa nama ni hari Jumaat ni nah sungguh-sungguh hari ini ni ha, dua orang babo nak mari duduk sini ni. Tapi dah dengan sebab ada keuzuran. Ada uzur sikit forabo tu nah tak boleh nak mari. Nah hari ni sungguh-sungguh tu nak mari dah lah. Lepas tu ada uzur sikit kena tukar. Jadi saya ni hanya mari ganti gitu jelah. Bukan nak agak-agak ni dak lah. Mari hanya we penuh masa, tak sewi ada luar. Nak chang update Al-Huda Channel kita ni nak bangi berterus deh. We ada orang duduk muzakarah semua dalam channel ni. Bos apa buku 2 tengah hari ada orang muzakarah. Nah, baba mana hok boleh mari tu? Nah. Ya tak ada kerja gapo luar kita nah apa nama ni panggil minta video saat ni tu baba mari nasihat kepada ufak kita. Jadi sungguhnya ada baba nak mari hari ni patu mulai ada uzur tak boleh mari ama pun nah mulai ada luar masa tu kecek dengan ufak kita semua sikit banyak. Jadi ama nak royak pro esok esok dah seteguh esok ni nah esok nah esok hari Sabtu. Esok hari Sabtu tepat 27. Esok hari Sabtu tepat 27. Buku 2 tengah hari. Buku 2 ni tengah hari ni ni. Dr. Lah. Nah, Dr. Lah nak mari kecek muzakarah dengan fak kita dalam page Chong. Nah, apa nama ni? Al-Huda Channel ni. Jadi Al-Huda Channel kita ni yang ada YouTube ke? Nah, kita nak dengar yang lang, kita give him dalam YouTube. Al-Huda Channel. Nama supaya dengan ni, supaya dengan page ni. Dalam page, nah, lah ni kita buat hanya untuk lesut dalam page. Tak ada lesut lagi dalam YouTube. Nah, pas dalam YouTube tu kita bubuh. Kita sudah lesut dalam page dah, kita ambil waktu pun dalam YouTube. Jadi, siapa-siapa yang nah nak cari dalam YouTube tu boleh. Gi pecek, gi pim Al-Huda Channel tu, ya tu baik lah. Nah, 2-3 hari hak kita duk gile baba masuk dalam chong kita ni ada. Kita boleh gedengah dalam chong Al-Huda Channel. Jadi ada YouTube. Esok tu Dr. Lah. Siapa yang ada nak tanya soalan tu insya-Allah kita cedek esok. Nah. Ha patut adalah lama-lama telefon untuk kita nak hubung, kita nanti esok lah. Buku 2 nah esok. Dengan Dr. Lah kita. Patu malam esok. Nah, malam esok ni kita ada juga dah. Kena. Baba Suh dah. Baik syah tak? Buku milih. Jadi malam esok. Kuasa Naro. Kapung ke apa? Kuasa Naro. Mau tak ingat dah kapung ke apa. Malam esok. Nah, Baba Suh bampu ada ciamoh lah kita kata ciamoh. Bukan milih kekuasaan naga. Lepas tu kita ada lesut dalam page Al-Huda Channel kita juga. Jadi boleh hadiah buka dah ciamoh kerana Allah Alam. Jadi malam esok. Jadi esok buku 2 ada Dr. Lah mari di chong kita. Sini. Nah, mari muzakarah dalam chong kita di sini. Lepas tu malam esok tu babosoh bapa kita turun padai ciamoh. Lepas tu, lesuk pun anda juga dalam chong Al-Huda Channel kita. Tak? Lepas tu, hari, apa ni hari Ahad? Hari Ahad, buku 2. Pian ni, esok hari 1, Dr. Lah. Lusa, hari Ahad, Baba Nuk. Baba An-Nur. Baba An-Nur bangun nak. Nah, lepas tu, hari Senar. Hari Senar apa? Apa hari Senar nak apa ni? Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, lepas tu hari Senar. Hari Senar Maulana. Lepas tu hari Lasa. Hari Lasa Baba Suh Bapa. Mari di chong. Nah, lepas tu hari Rabu Baba Nawawi. Hari Khamis Baba Karim. Ha, dak. Lepas tu duk gile lagu tu. Itu program baba-baba ambil ya esok. Sapa hari Khamis. Hari ni hari Jumaat.
Hari ni hari Jumaat. Esok hari Sabtu, Dr. Loh. Hari Ahad, Baba An-Nur. Hari Senin, Maulana Gaddafi. Hari Selasa, Baba Soh. Hari Rabu, Baba Nawawi. Hari Khamis, Baba Karim Cekuah. Ha nah, cukup nah. Ha mengu. Dah? Ha tadi ya Allah Rabbi ya Karim. Habis itu. Itulah program. Nah, hak yang saya boleh wayak pada ibu apa pendengar-pendengar semua hak yang duduk tiktam. Nah, compet Al-Huda channel kita. Alhamdulillah. Jadi nah, jadi amo rasa kata masa amo ambil sekak ni dulu. Nah, sebab kita penuhkan masa we ada di buku dua, lebih kurang itu ada we ada orang muzakarah ya. Nah, dan insya-Allah taala esok jangan lupa. Nah, buku dua esok tu Dr. Loh mari ada dalam chong kita. Lepas tu malam esok nah kita ada lesson juga melalui page kita. Nah, di Kut Naro. Bapa-bapa apa kita turun medel ceramah insya-Allah taala. Jadi akhir sekali nah saya tutup dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.